Assalamualaikum. Untuk video tutorial ini, saya akan membuat tutorial tentang asas penerbitan video menggunakan Adobe Premiere Pro. Anda akan menonton tutorial cara permulaan Adobe Premiere, import footage, still photo dan cara untuk memotong footage. Untuk langkah pertama, anda haruslah membuka Adobe Premiere Pro. Apabila keluar pop-up seperti ini, anda cuma perlu menekan New Project ataupun anda pergi dekat File, New dan Project, klik. Kemudian dia akan keluar perkara ini. Kemudian anda namakan project anda. Macam saya akan letak nama tutorial asas. Kemudian tekan OK. Untuk mengimport ataupun memasukkan footage video anda ke dalam Adobe Premiere, ada beberapa langkah dan langkah yang saya akan gunakan dalam tutorial ini adalah dengan menekan butang File, cari Import. Okey, so anda boleh cari footage yang anda dah transfer daripada kamera ataupun mobile phone. Macam saya dah letakkan di dalam file video. Kemudian anda cuma klik footage mana yang anda guna untuk suntingan. Open. Secara automatik, footage anda akan masuk ke dalam ruangan ini. Okay, untuk memasukkan footage anda di dalam ruang timeline ataupun ruang kerja penyuntingan anda, anda cuma drag sahaja video ke ruangan ini. Sebagai contoh, saya akan letakkan video ini. Klik mouse dan drag ke ruangan ini. Automatik footage anda telah berada di dalam ruangan kerja ataupun timeline anda. Untuk play ataupun bermain video ini, anda cuma menekan butang spacebar. Okey. Seterusnya saya akan ambil lagi video dalam ruangan ini untuk diletakkan di dalam ruang timeline. Dan video. Seterusnya. Okey, buat masa sekarang kita ada 3 footage yang akan kita buat penyuntingan. Footage yang pertama adalah ini. Untuk memotong footage ini, ada beberapa langkah ataupun beberapa cara yang boleh kita gunakan. Cara yang pertama, menggunakan Razor Tool. Anda cuma klikkan Razor Tool dan bawa cursor ke footage anda. Untuk membesarkan footage ini, anda cuma klik
bahagian bawah ini dan drag ke kiri ataupun ke kanan. Dan putih ini akan nampak lebih luas. Okey, gunakan mouse anda untuk menggerakkan line yang berwarna biru ini dan memilih untuk membuat pemotongan. Anda boleh play ataupun membawa cursor ini. Dalam footage ini, kita boleh nampak ada suasana yang gelap dan terang. Dan saya akan memotong ruangan yang gelap ini. Kita bawa cursor ataupun play hingga footage menjadi terang. Dan kita akan cut dekat kawasan ini. Bawa razor tool pergi dekat line yang berwarna biru dan tekan mouse klik sebelah kiri. Okey, kita pergi dekat anak panah ni, selection tool, dan kita boleh pisahkan footage ini. Ini footage yang kita tak perlukan. Okey, dan ini footage yang kita nak. Okey, anda boleh nampak kan? Kemudian footage yang kita tak nak ni, kita klik dan tekan butang delete. Maknanya kita dah buang yang kita tak mahu. Seterusnya, kita cari lagi yang mana kita nak. Okey, sebagai contoh, saya nak potong pada bahagian ini pula. Bawa cursor, cari razor tool, kemudian klik. Okey, maknanya bahagian ini kita nak buang. So, kita delete. So, inilah putih yang kita nak. Okey, drag footage ke kiri berkait pada permulaan video anda. Kecilkan dan kita tengok ada lagi footage. Dan drag footage untuk menggabungkan dua footage. Sebagai contoh, kita boleh tengok. Okey, so ini adalah footage yang kedua yang kita nak masukkan ke dalam video. Kemudian kita cari pada bahagian mana ataupun duration video ni yang kita nak potong. Sebagai contoh, saya akan potong di sini. Gunakan razor tool dan klik pada bahagian yang line yang berwarna biru. Kemudian delete. Untuk footage yang ketiga, kita drag ke kiri menggabungkan dua footage. Okey, anda boleh lihat ya. Kemudian kita cari tempat ataupun durasi yang nak kita potong. Betulah. Okey. Bagi saya, saya akan potong pada bahagian ini. Gunakan razor tool, kemudian klik pada bahagian line yang berwarna biru. Delete putih yang kita nak buang. So, maka terjadilah satu klip daripada tiga footage menjadi satu klip. Itulah. Kemudian saya nak memasukkan foto ke dalam video ini. Caranya sama. Klik file, import
dan cari foto. Macam saya dah letakkan di dalam foto, dalam file, dan cari foto yang kita nak masukkan. Sebagai contoh, saya akan memasukkan foto ini. Klik dan open. So, setiap foto ini akan masuk ke dalam ruangan sebelah ini. Cari dan drag sahaja setiap foto ini ke sini. Okey, untuk foto ini, anda boleh lihat ada ruangan hitam di dalam frame video anda. Bermaksud foto ini dia punya image adalah kecil berbanding frame anda. Cara untuk nak membesarkan foto ini ada beberapa langkah. Langkah pertama adalah klik kanan pada foto, kemudian cari set to frame size ataupun scale to frame size. Kita klik, cara automatik dia akan scale foto anda hingga ke ruang yang penuh di frame anda. Dan anda boleh juga lihat ada lagi hitam di atas dan di bawah. Cara untuk kita nak membesarkan lagi, untuk tak mau ada bar yang kalau hitam ini, adalah dengan menaikkan ataupun menurunkan nilai scale di bahagian ini. Okey, sebagai contoh, kita naikkan sebab kita nak hilangkan bar hitam ni dengan cara menaikkan nilai scale. Bawa cursor ke nilai scale ni, kemudian yes, kiri ataupun kanan. So dia boleh membesar ataupun mengecilkan foto anda. Okey, cantik bagi saya. Kemudian bawa foto ini, rapatkan ke footage video anda, dan anda boleh lihat. Kita tengok sekali. Okey, inilah cara permulaan ataupun basic untuk Adobe Premiere Pro. Anda telah membuat penyuntingan di mana ada beberapa footage video dan foto, dan anda telah membuat satu video di dalam Adobe Premiere. Okey, untuk tutorial selanjutnya, saya akan menunjukkan pada anda bagaimana hendak meletakkan transition di antara dua footage. Sekian untuk tutorial Adobe Premiere Pro secara asasnya. Jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum.